Oke, halo Konco, kembali lagi bersama saya Sepriadi Brutu. Dan kali ini saya berada di Jalan Agus Salim, tepatnya dekat persimpangan Ahmad Yani, pas di depan Santa Maria. Dan kita mau jajan es. Harga berapa sekarang? Oh, yang harga 3.000 aja, Pak. Dua. Rasa durian tuh, Pak. Rasa durian? Berapa rasa nih, Pak? Durian coklat, 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 coklat. Durian coklat, coklat, strawberry. Banyak varian. Bapak Sutarmi. Oh, Pak Sutarmi. Sudah berapa lama jualan, Pak? Sudah lama, tahun 90-an. Jualannya ini aja, Pak. Sudah lama, Pak, ya. Ya kalau ini macet kan dia. Oh, dia sering. Ya, ini baru cepat 2 tahun ini. Nah, emang ini seperti musiman gitu nih, Pak, lakunya? Atau gimana? Enggak, ya ini enggak musiman. Ini apa aja nih, Pak? Ini coklat kacang. Coklat campur kacang. Iya. Oh, ini untuk saya. Iya. Ini yang pokat. Oh, yang pokat. Pokat. Oh, pokat. Ini yang durian. Gagas. Sudah, masuk. Ini masuk ke daun. Tapi kemarin pas masuk itu SD, Pak. Mantap, Pak. Aku suka itu. Kemarin gara-gara kertasnya kan tidak ada. Pertama, SD ini plastiknya plastik kunyil gini. Pastinya. Iya, pertama. Rasa kali coklatnya tuh. Ini buatan sendiri, Pak? Coba. Iya. Semua. Iya. Es sama campurannya kayak semua. Itu memang manis itu. Mantap, Pak. Enak, Pak. Kalau tidak tahu segitu, tuh cuma teras ini aja mentral enggak enak. Anak-anak kan sekarang tuh anak tak seberapa. Ya ada juga. Pasar kan banyak orang. Berarti Bapak keliling aja nih, Pak? Enggak, ini mau mangkal di depan Neji Santa Maria. Depan Santa Maria? Iya, jam 12 sampai setengah 2 di situ nanti. Oh, jualannya biasa mulai jam 4? Dan keluar kadang jam 10, setengah 9, dan keluar kadang kapan siapnya. Sampai jam 4, jam 6 itu pulang. Masih mau mahadep itu. Mau mahadep juga pulang. Pangeran. Ajar. Laku berapa nih, Pak? Hah? Rahasia itu. Nanti ini banyak nanti kok banyak. Tidak enak jadinya. Rahasia kita aja. Kalau mantap. Oh iya, sebentar. Oh, langsung aja. Kalau nggak enak, nggak mulai tahun itu mas merah ini aja. Berarti ini rasanya dari dulu kayak gitu, Pak, ya? Ya dulu, dan dulu malah enggak. Malah jadi? Nah, sekarang. Oh, lebih enak sekarang? Iya. Apa tambahannya, Pak? Tambahannya kan enak, tambah banyak. Rasanya tambah rendah. Kalau dulu kan saingan belum banyak. Oh, selama S2 masuk itu kan saingan. Ini kan sama yang sama Konelo itu kan saingan. Oh, Konil kan 2012. Iya, makasih, Pak, ya. Lancar terus, Pak. Iya. Tuh, jadi konco-konco dia rasa pokat campur coklat dan kacang-kacang ini memang terasa dan enak lah di lidah. Oke, konco-konco cukup lihat tampilan dari Es Sip Top. Semoga bermanfaat dan kita akan berburu
jajanan terus. Oke, saya Sepran Buruh. Thank you.